لا أعوذ بالنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شغل نمو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صواب الذين صواب بسم الله الرحمن الرحيم قال معلم كرس الله سره Adapun kalam yang mubah maka padanya empat perkara. Terbincang masalah benda yang mubah. Ada perkara yang dituntut untuk kita ejas supaya dia jangan mengendalikan qalbi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, membimbangkan kiraman katibin dengan barang yang tiada memberi kebajikan padanya dan tiada faedah, dan sayangnya bagi seorang itu bahawa ia malu dalam keduanya. Maka jangan menyakiti akan keduanya seperti firman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini tasawuf peringkat basic dan minhajul abidin hidayatul salikin di peringkat mubtadi. Dia tumpukan mengawal segala akbak, ya asabah, mana anggota kita yang tujuh dikawal supaya dia bersih, dan bila bersih dia akan memberikan satu bantuan khas kuat kepada rohani kita. Kalau macam hikam itu kita dah naik peringkat kedua, dan paling tinggi peringkat muntahi itulah jarang berjejak, itu peringkat macam Futuhatul Makkiyah Ibn Arabi itu lagi tinggi. Kata hikam di peringkat pertengahan, minhad ni peringkat mana, peringkat bawah lagi. Peringkat bawah pun dia selesai, ya, iaitulah penjagaan terhadap anggota-anggota kita. Maka di sini kita bahas ialah masalah lisan. Maka percakapan yang kita utarakan tidak begitu sahaja, bahkan dia akan dihisap. Ma yalfizu min qawlin, tidaklah dia kata melepaskan daripada perkataan melainkan padanya rakib atid. Maknanya rakib atid akan buat catatan. Jadi pastikan ucapan yang keluar, malaikat yang mencatat ialah malaikat kanan, jangan yang sebelah kiri. Itu maknanya. Maka seinsan tadi apabila dia mendapat hidayah, yang kedua dia dapat inayah. Maksudnya inayah kita perlu. Inayah maknanya apa? Mahfuzun anil kabair wassagair. Mana dia dipelihara daripada dosa besar dan dosa yang kecil. Mana anggota tujuh dia, mata dia tidak membuat dosa besar dan dosa kecil, telinga dia tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Maka di sini mulut, mulut dia tidak mengerjakan dosa besar dan dosa yang kecil. Apabila dia dapat apa? Inayah, bantuan dari Allah. Ya, kalau dapat satu lagi peringkat, riayah, pemeliharaan. Bila dapat pemeliharaan, mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dia dapat lagi bantuan besar lagi dapat. Ini projek besar tuan bagi rohani dia. Bahawa tuan beri bantuan daripada apa? Mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dia tidak berdosa tapi lalai pun tidak. Kadang sengah kita dia tak buat dosa tapi dia masih lalai. Yeah. Tapi kelalaian dia tak sampai peringkat dosa. Okay, kalau dapat maknanya riayah lagi tinggi. Ya, bukan sekadar dia terpelihara dosa besar dan kecil, bahkan dia diberikan maknanya pemeliharaan daripada khatarat dan ghafalat, mana kelalaian tak ada, dengan bahawa sentiasa hati dia ma'allah. Itu lagi tinggi. Ya, kita minta tiga-tiga dan yang sini kita bincang yang kedua baru ni, iaitulah bantuan dalam mengawal segala akbar, segala anggota kita yang zahir, begitu dia akan datang yang batin lah, supaya dia bersih dan cantik keadaan dia. Jadi apabila kita nak berucap atau mengatakan satu perkataan, kita tengok, kita kena sedar bahawasanya rakib atid jatid dan
Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia membasuh sebiji batu sampai bersih. Kemudian dia masuk dalam mulutnya. Bila orang tanya kenapa dia buat begitu, aku nak mengawal jangan banyak bercakap. Wa iza kasral kalam kasral khata, wa iza kasral khata kasral zunub, wa iza kasral zunub fannaru aula bi. Bila banyak bercakap banyak dosa, bila banyak dosa banyak maka neraka tu lebih aula dengan banyak cakap, banyak silap, banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, maka neraka tu sepatut untuk dia. Jadi oleh kerana itu, pastikan ya, kita bercakap, malaikat kanan yang mencatat bukan yang kiri. Ya. Dan moga kita bukan rasul, kadang-kadang terbabas. Jadi cepat masuk dengan istighfar. Kalau terlajak, cepat istighfar balik. Itu yang pertama. Mana bahasa kita apa? Buat menyusah malaikat dia kalau kita bercakap benda yang kosong. Malaikat jadi kosong-kosong pahala. Tidak ada sebab kosong. Dan kalau bahasa kita maknanya apa? Iaitulah membimbangkan, menyusah. Padahal tak ada susah apa pun. Malaikat tulis. Ya, nak kita kita punya apa? Bahasa kita buat menyusah saja. Padahal malaikat tak ada menerima susah apa pun. Kalau tengok Islam Mi'raj tu malaikat dahsyat-dahsyat dan yang sujud-sujud tak pernah angkat kepala. Ya, Rasulullah naik tu bawa dia angkat kepala. Kemudian sujud balik. Itu yang hikmat kita sujud dua kali tu. Ya, maknanya sebab tak pernah angkat kepala. Tak ada penat bagi malaikat. Ya. Yang keduanya, membawa kitabnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang sia-sia. Manakala kita bercakap benda yang sia-sia. Ya, kalau benda yang muharramat tu lagi dahsyat. Benda sia-sia, kosong-kosong. Jadi maknanya apa? Membawa kitab. Besok kita akan bawa buku catatan amal kita, tengok kosong. Maknanya menjadikan satu benda yang memalukan kita di yaumil mahsyar. Ini kerja kau atas dunia, kosong-kosong-kosong. Apa kau kerja? Berat kerja. Aib. Dan banyak perkataan juga. Ya, perkataan tapi tidak ada nilai, kosong. Maka hendaklah dipeliharakan hamba daripada demikian itu. Dan takut ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdepan di mahkamah Qadi Rabbul Jali di akhirat. Besar tentangnya. Seluruh manusia ada daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Allah. Maka kalau kita cek buku besok, ini kerja kita atas dunia. Jadi malu yang mengaibkan kita. Dan disebut ulama bahawa setengah mereka itu menilik kepada seorang lagi berkata-kata ia dengan perkataan yang keji. Maka berkata ia, hai, dia kata sayang engkau ni. Maka berkata ia, senya telah memenuh akan kitab yang dibawa kepada Tuhan engkau. Maka tirik olehmu apa yang engkau penuhkan, ya, yakni akan kitabmu itu. Mana naklah kita nak bercakap ni, kita bahas masalah lisan, besar perbahasan dia. Ya, maknanya besok akan dicatat. Jadi dalam urusan lisan biarlah besok cantik, clear di sana. Apabila kita kawal makna dengan baik dan kita guna pada tempat yang baik. Dan ketiganya, dibaca dia di hadapan Malikul Jabbar. Nak baca besok buku catatan ni, kalau baca kosong, 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 oh, baca bukan dekat sebarang tentang zat yang maha sempurna. Ya, Malik, raja yang maha keras. Pada hari kiamat, di atas perhimpunan segala asyhad, segala penyaksian semua disaksi, antara kesusahan dan huru-hara pula, dahsyat sana, dahaganya lagi, dan kadang tidak berpakaian, lapar, ya, lagi pula putus, yakni penjara daripada syurga dan ditahan nikmat di situ. Dia nak cek pula, kalau baca pula tak kena dan banyak kosong, apatah lagi kalau benda muharramat yang haram. Ini semua benda-benda yang membangkitkan supaya kita sentiasa berhati-hati memelihara amanah anggota daripada maknanya sini lisan kita ni. Yang keempat, ini benda-benda motif yang kita mula hasabah supaya kita memberikan tumpuan dan penjagaan betul. Iaitu cerca dan dimalu bagi barang yang datang engkau. Berkata ia dan putus hujah dan malu daripada Tuhanmu Rabb, ya, Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, yang maha agung. Dan senya dikata orang takut olehmu dan sia-sia perkataan. Mana takut olehmu, berjaga-jaga daripada perkataan yang sia-sia. Mana sia-sia ni kosong. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Apatah lagi kalau yang berdosa. Maka bahawasanya hisab engkau berpanjangan.
Ya, dikira masa kosong, kosong jaga kosong. Jadi itu menyebabkan apa? Hisab kita jadi panjang. Kemudian benda pula kosong, malu. Dan memadailah dengan usul ini, ya, keempat perkara ni, pengajaran bagi orang yang menerima pengajaran, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau tak punya pengajaran, kita buat 1,000 pun usul ya, jadi benda cukup itu. Bagi kita memberikan motivasi menjaga akan lisan kita. Al-Faslur Rabi' bil Qalb. Ini anggota paling besar, tentunya dijaga betul. Kemudian lazim olehmu pula memelihara qalbi al-qalb dan membaikkan dan mengelokkan akan tilik mana pemantauan kita pada demikian itu dan bersungguh-sungguh kuasa mana berikan ihtimam tumpuan kita betul-betul pada mengawal perkembangan qalbi sebab dia kalau elok semua elok, dia kalau rosak semua rosak itu. Ya, inna fi jasad ibni adam mudghah iza saluhat saluhat sa'iru jasad kullu wa iza fasada fasada sa'iru jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahawa jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ya, maka cara mana yang dikatakan membaiki dia dan sumber akan dibahas ya di bawah ini. Maka bahawasanya yang terlebih ini anggota kebinasaan dan terlebih banyak dan terlebih halus pekerjaan dan terlebih sukar membaikkan dan aku sebut padanya 5 usul. Imam Ghazali paparkan 5 usul di sini. Yang pertama, asal yang pertama firman Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni. Mana Allah SWT mengetahui ya mana yang dikhianati oleh mata. Mata yang tidak dijaga. Melihat benda-benda yang tidak diizin. Memandang benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, Tuhan tahu. Mana dia tak boleh nak bersembunyi. Orang mungkin dia boleh mengelak, dia boleh sahut. Tapi Allah Ta'ala dia tak boleh maknanya menutup daripada inkishafil ilmi wassami wal basar. Mana kenyataan nyata terang pada ilmu samak dan basar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut raqib annallaha yara muraqabakan. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan. Di mana saja kita berada, kita perasan kita sedang dilihat pandang oleh zat dengan penglihatan yang maha sempurna. Ini akan mendidik kalbi insan. Yang pertama. Dan barang yang tersembunyi ya dalam dadanya, luar dalam semua terang. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita mengaji dalam usuluddin, ilmu takluk dia apa? Ya, minal wajibat wal mustahilat wa jaizat. Benda wajib, mustahil harus semua dalam ilmu. Dan jenis takluk ilmu dipanggil inkishaf. Maka terang nyata. Sebab itu dalam membina kebersihan kalbi, kita gunakan makna memantau sifat ilmu tersebut. Contohnya ulama kata apa? Man lam yakna bi ilmillah fi ibadatihi la mahalata an yadkhala 'alaihi riya. Barang siapa tidak cukup dengan ilmu Tuhan dalam dia mengerjakan ibadat. Dia buat ibadat Tuhan tahu tak? Tahu. Dia buat apa saja suruh hantar? Tahu. Tapi dia tak cukup. Dia nak supaya orang tahu. Confirm dia kena penyakit riya. Confirm dia kena. Man lam yakna. Barang siapa yang tak memadu, dia buat amal Tuhan dah tahu. Cukuplah tu. Sebab kata waqafa billahi alimah. Cukup bagi kami Tuhan yang maha mengetahui. Kita buat ibadat Tuhan dah tahu mana besar pandangan Allah, ilmu Allah daripada ilmu makhluk. Nah, tapi syaitan jahat nafsu dipusing. Tak sedap dia orang tahu habis. Amal dia kena penyakit riak menyebabkan amal kita tadi rosak. Ya, dan terbatal pahala dia tu. Itu dia panggil apa? Asyirkul aswar. Syirik yang kecil. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul aswar wa huriyah. Itu hadis sahih. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil ialah riya. Di antara dia sebab dia tak memada Tuhan dah tahu. Dia nak orang tahu. Mulut dia lillah, kalbi dia lil khalaik. Ya, kena makhluk. Maka sia-sia buat amal. Sebab kalau tak mengaji ilmu tasawuf, memang sah masuk longkang. Tuan-tuan ni. Ni ada kata ilmu tasawuf macam longkang. Tak mengaji tasawuf dulu sah. Tasawuf ni panggil tauhidul khas. Tauhid khusus.
Ya, kalau ilmu tauhid sifat 20 tu kita membina akidah. Yang ilmu sini tauhid tasawuf dipanggil membina muka syafatul qalbi. Membina pembukaan rohani kita dengan Tuhan. Ya, jangan tertutup. Jadi yang kita bincang tadi, mata, jangan sebab mata hati tertutup, jangan sebab telinga hati tertutup, jangan sebab mulut hati tertutup dengan Tuhan. Itu maksudnya. Buat usul jaga ni, jangan kotorkan mata, jangan kotorkan telinga, jangan kotorkan mulut, tujuh anggota, kaki, tangan semua, nasai kalbi kamu memancar nur, Tuhan akan jumpa. Tapi kalau kita kotorkan, gelap. Bila gelap dah tak perasan Tuhan. Orang kalau buat kereta tak perasan, tuan-tuan apa jadi? Accident. Dia kata, Allah saya tak perasan tadi. Mam, langgar apa tak perasan. Nampak tak perasan. Maka kita dengan Tuhan jangan buat tak perasan. Sebab mursyid anak dia pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Oh. Dia cakap ke guru dengannya, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Ya, syuur, mana keperasanan tu kena sentiasa ada. Dan di sini kita perasan bahawa semua amal kita dalam ilmu Tuhan. Cukup. Ya, maka kita akan dapat rahsia sir bila kita cukup waqafa billahi alima. Cukup kita dengan ilmu. Jadi membentuk kalbi kita akan ada satu rahsia dibukakan oleh Ta'ala. Yang kedua, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ya. Allah Ta'ala mengetahui ma barang fi qulubikum, yang tersembunyi dalam kalbi kita. Bersih tak bersih, ikhlas tak ikhlas, menghadap atau tidak ke Tuhan dan sebagainya. Sifat-sifat mahmudah ada tak? Sifat mazmumah tu ada ke tidak? Kalau mahmudah wajib dipakai, mazmumah ringkasnya wajib dibuang. Maka benda-benda ni bila kita sedar bahawa kalbi kita sentiasa diitilak, mana dilihat pandang oleh Allah Ta'ala, maka insyaAllah dia akan menjaga dan akan jadi cantik kalbi itu. Sebab kejayaan insan pun dalam Quran selalu kita baca ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man, confirm dapat kejayaan, fi'il madhi masuk qad di ifadah di ta'kid, confirm. Man zakkaha, mereka yang menyucikan qalbi ini. Wa qad khaba man dassaha, dan kecelakaan besar orang yang mengotorkan dia. Sebab dia tempat tilik Tuhan dia. Tempat tilik apa ni? Habis jasad kita tuan tak tilik. Tak masuk tempat tilik. Mana pengiktibaran. Amal tu diterima atau reject, dia tengok dalam. Cantik luar, tengok dalam besar. Tuan tolak. Kalau tengok luar cantik, dalam pun cantik. Alhamdulillah diterima. Sebab kita nak dua pintu terbuka. Satu babul amal, satu babul kabul. Kalau terbuka pintu amal rajin, alhamdulillah. Tapi babul kabul, pum, tuan tutup lagi. Sebab apa? Wujudil afat, penyakit dalam tu ada. Penyakit dalam apa? Paling hati di Ta'ala dia menghadap makhluk. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami betul ya ilmu Tuhan tu. Kalau dia faham, dia sedar dengan ilmu Tuhan yang mengetahui segala-galanya zahir dan qalbi dia, insyaAllah dia akan selamat. Kemudian firman telah innahu alimun bidhati sudur. Bahawasanya Allah Ta'ala tu amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Di ayat ini kalau kita muraqabah kan boleh. Ya, kita muraqabahkan ayat innahu alimun bizatis sudur, kita muraqabahkan ayat itu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, boleh dijadikan muraqabah. Biasa kita bawa muraqabah hadiah kan. Fa aina ma tuwaddu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum, tu muraqabah ma'iyah. Dan banyak lagi muraqabah dalam Quran yang kita muraqabahkan ayat dengan kafiat-kafiat yang telah disusun oleh arifina billah. Kemudian dan beberapa disebut akan dia, dan beberapa diulang-ulang sebut akan dia ayat di dalam Al-Quranul Karim, dan memadalah dengan melihat oleh Allah Al-Alimul Kabir. Allah Ta'ala Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir yang maha maknanya mengetahui, maha berilmu dan maha mengetahui, menakutkan. Jadi dengan kita mulahazah betul-betul mengintai Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan ilmu yang maha sempurna, mendatangkan gerun dan insaf hati kita, dan memelihara bagi orang yang khawas daripada apa? Segala hambanya kerana berjual beli serta allamul huyub. Kita maknanya berjual beli seolah-olah kita berurusan dengan zat yang maha mengetahui, lagi pula zat yang maha maknanya mendalam ilmunya sehingga benda yang gaib.
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau tak kamu aku tunjukkan Quran kata. Hal adullukum ala tijarah. Satu perniagaan. Mana Allah Taala aku datang ke lapas dengan tijarah. Itu maksudnya. Bukan berniaga macam kita entah ni. Modal dia apa tu? Yang pertama modal besar tu'minuna billah. Dan perniagaan ini perniagaan yang tunjikum, melepaskan kamu min azabin alim, daripada azab yang maha dahsyat di akhirat. Ini perniagaan paling besar. Bisnes paling besar ialah bisnes yang kejayaan dia lepas daripada azab neraka. Orang tadi dunia tak pasti lagi, dia jadi jutawan kerana hebat dia punya bisnes. Rupa terlibat dengan riba neraka, dia tunggu. Riba dia tanda, dia cecah dia kaki pun nak pakai sirat, lidah neraka dia sambar lah. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidah wa katibah. Allah Ta'ala laknat orang yang makan riba, wakil dia kerani dia penulis siap semua kali. Bungkus 40-an akan dihumban ke dalam neraka. Dalam dunia hebat, bisnes dia. Tapi bisnes ni bukan bisnes sembarang. Bisnes yang melepaskan tunjikum min azabin alim, daripada azab yang maha dahsyat. Apa dia? Tu'minuna billah. Al-iman amrun qalbiyun. Iman ialah urusan qalbi. Ini kata hati. Beriman tapi tasdikul qalbi bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan akan apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenar apa? Qalban dalam qalbi itu. Ini bahasan dalam bab qalbi tadi. Habis. Asal yang kedua lah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum au kama qala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilik kepada rupa kamu. Ya. Maknanya sebagai pendidikan, pengiktibaran, pengiktirafan selamat bukan di muka. Ya, berbahagialah mereka yang mempunyai wajah-wajah yang handsome. Ada ayat Quran juga. Ya, hadis-hadis sahih ke? Siapa yang wajah cantik-cantik jannatul firdaus, siapa yang huduh neraka jahannam. Ada ayat mana? Dia ada. Tak ada ayat Quran. Ya. Ha. Jadi maknanya bukan ukuran di wajah zahir kita. Diukur wajah dalam tu. Dalam tu hakikat kita. Al-Qalbi ni itulah hakikat diri kita. Adakala dinamakan dia qalb. Adakala dinamakan dia roh. Adakala dinamakan sil. Adakala dinamakan syarab. Ya, adakala dinamakan lub. Tu dalam Quran semua ada. Nama-nama. Tuhan mentasmiah kalau tak nama. Dengan wajah tanasub. Dengan wajah kemunasabahan. Bagi makam ni. Kalau peringkat awal sekali hakikat diri kita tu. Qalbi kita dinamakan sadar. Sadarlah. Dalam Quran tu sebab apa? Afaman syaraha sadrahu lil islami bahwa ala nurin min rabbih. Ya, afaman syaraha sadrahu lil islam. Tidakkah orang yang telah bukakan lapisan kalbi pertama dengan Islam, maka dia berada dengan nur Tuhannya. Bermakna kalau Islam tu datang, dia tendang balik, nah, dia tak ada nur, gelap macam orang kapi. Rasulullah bacakan ayat, sawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum. Nah, sama dia Muhammad, kau baca apa semua, dia buat dah dia. Bermakna iman tu tak masuk peringkat sadar, tum dia tendang balik. Ya, sebab adalah ya, najis-najis maknawi yang besar itu, anda antara syirik dan seumpamanya. Itu dia. Jadi bila naik sikit atas lagi, nama dia apa? Qalbun. Itu Nabi sebut inna nura iza dakhala alqalb infasaha wan syarah kila hal izalika min alamati allati tumrafu biha qala na'am attajafi an daril ghurur la inaba ila daril khudu wastaina lil maut qabla nuzul maut. Nur itu bila masuk dalam qalbun, dalam kalbi yang kita bincang ni, infasaha wan syarah, hati tertenang dan bagi ketenangan tu ada dalam jiwa kalbi bila dibersihkan. Lalu sahabat tanya, adakah tanda orang yang ada nur dalam hati dia? Rasulullah sebut dalam hadis ada. Ya, na'am Rasulullah kata. Dan dalam hadis Rasulullah tiga tanda. Yang pertama apa tanda? Kalbi dia cantik. Ia telah at-tajafi an daril ghurur. Kalbi dia sudah lepas. Tajafi, genggam. Daripada negeri yang menipu daya. Mana dia tidak tertipu dengan kedudukan di dunia sehingga dia lalai dari Allah. Dia tidak tertipu dengan dunia sehingga dia melanggar perintah Tuhan. Dia dah selamat ni. Ya.
Kemudian yang kedua tanda dia wal inaba ila daril khulud. Hati dia sentiasa ingatkan tempat dia nak balik ni. Kalau hari ni malaikat maut datang, apa aku nak jawab besok? Kalau malaikat datang ni besok, apa dalam keadaan dalam kubur? Alam barzah, besok bangkit, mayumi masyar. Apa benda ni ada set dalam kepala dia. Lalu dia membuat tindakan, apa saja perbuatan dia nak buat, dia tengok selamat tak sana. Kalau selamat terus, kalau tidak dia stop. Itu di antara pesanan Rasulullah SAW. Iza arata antafala amran, fatadabbar akibat, fa inkana khairan famdi, wa inkana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu kerja buat, maka kamu ukur, selamat tak di sana. Kalau selamat, teruskan, Nabi kata. Kalau tidak, stop. Itu hadis yang jamik, ringkas, padat. Bermakna hati dia sudah inaba ila daril khulud, sentiasa kembali mengingatkan tempat sebenar kita akan balik. Kemudian lalu wasti'dad lil maut qabla nuzul maut, ya, dia membuat persiapan kematian dengan amal-amal saleh untuk ke sana. Maka tuan-tuan yang ada dalam masjid ni semua ada nur, kan? Kalau tak ada nur, dia tak kenal masjid ni. Ya, cuma nur market tu ada yang terang, ada yang kuat sikit, ada yang sangat terang. Itu dia punya watt tak sama, kan? Ada 50, ada 60, ada 160, ada 250, ada tu macam wali-wali, kan? Dia suruh sung, kan? Ha, tu siapa panggil jauh peniti pun nampak. Ha, kita takut nur kita macam lampu tidur. Ha, tu takut gelik-gelik. Ya, dia tengok benda maksiat, benda amal saleh tu nak buat tak buat, slow. Ya, itu bahaya. Dia nak terang. Ha, maka terangkan nur tu dengan banyak zikrullah. Azzikr lahu nurun. Zikir tu mempunyai nur. Biar tuan zikir-zikirkan, tuan ingat kebesaran tuan, rasa sedap. Itu nur tu. Benda rasa gerun lagi, itu nur dia bertambah. Iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safan asrar, wa iza safan asrar kana ma'allahi qarar. Siapa yang banyak zikir, banyak nur tuan berikan. Bila banyak nur, kalbi dia lagi terang sir. Dan bila sir dia terang, kana ma'allahi qarar, dia sentiasa kalbi dia dengan Tuhan. Dan dia sentiasa ma'iyah, insyaAllah dia selamat. Itu di antara semua rahsia Quran. Kalau sebut zikir, dia akan erit kalimah belakang. Zikran kasira, zikir yang banyak. Itu dia. Ya, itu rahsia-rahsia disebutkan. Baik. Sekarang oleh kerana kalbi itu tempat tilik, bukan manusia tilik, Tuhan punya segala-galanya. Itulah Allah Ta'ala. Ya. Maka hati sebenarnya tiba-tiba tempat tilik Rabbul Alamin. Ya. Kalau kita kata tempat ini, kampung ni menjadi tempat tiap-tiap bulan sultan tu nak tengok. Macam jaga tak tuan? Oh, jagalah kita. Datar-datar lagi. Sebab ni bos datang nak tengok ni, bukan sebarang orang. Dia nak tengok tiap-tiap bulan pula. Ya. Oh, bosak kita jaga kan. Ya, itu nak tengok setiap bulan. Allah Ta'ala tengok. Pi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas dan tiap-tiap kelipan mata kita sentiasa dalam ilmu Tuhan. Ha, maka kita kena pantau sentiasa. Dia panggil rakib muraqabah. Annallaha yarab. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Ha, maka hai ujubku dengan orang yang mencita-cita dengan mukanya, ya, mana hairan aku yang ia tempat makhluk Allah, Allah. Maka hati saya tiba-tiba, Pak Izan ketika itu maksud tiba-tiba, itu bahasa lama, kan, ya? Ketika itu mana tempat tilik, tempat pandangan Rab, Tuhan sekalian alam. Maka hai ujubku, mana ajib, dengan orang yang mencita-cita dengan mukanya yang ia tempat makhluk. Faham? Orang yang memberikan tumpuan kepada muka dia ni, tuan-tuan berani tak pergi kerja besok pagi tak payah basuh muka ni? Eh? Bangun tidur ada basi, ada taik mata dia, jangan buang, pergi tidur pejabat. Eh, kau orang berterpanjang, kau ni silap makan ubat boleh. Mana kita beri tumpuan wajah kita sikit aja, kan, kita basuh, takut, kan? Itu maksud dia. Muka kamu tempat tilik orang kamu jaga, hati kamu tempat tilik Tuhan kamu tak jaga. Oh, ni berat juga. Ha, itu maksud dia. Ya. Kalau muka tempat tilik orang kamu jaga betul-betul, kamu solekkan lagi, ya, macam-macam tampal pun ada, kan, macam tampal plaster dinding pula, kan? Ya, nak bagi orang tengok sebab dalam hati dia ada orang, tapi dia selamat kalau dalam hati dia Allah, tidak orang boleh selamat. Sebab dia kata farriq qalbak minal aghyar, jalan selamat kosongkan kalbi kepada makhluk, sentiasa menghadap ke Tuhan, insyaAllah dia selamat.
Habis. Jadi maka dibasuhnya, ya, bangun pagi basuh muka kita, dibersihkannya dari cemar-cemar, tahi mata ke apa dia kan, dan daripada jahat-jahat tak elok, ya, digawat ke apa semua kita nampak, biar orang tengok kemas. Sebab apa? Hati dia meraihkan pandangan orang, dan dihiasi pula dengan apa? Tampal sana macam-macam akan dia dengan barang yang dapat akan dia, supaya jangan dipandang atasnya makhluk padanya atas kecelaan. Ya, takut dia rasa tercela dengan sebab wajah dia tak jaga. Bukan main dia solek tempat tilik orang, dia tak ada tua kan. Ha, tapi tempat tilik yang maha hebat qalbi, ha, wajib kita kena jaga lebih daripada itu. Dan tiada menyungguh-nyungguh dengan hati yang ia tempat pandang Rabbul Alamin. Tuan, tilik qalbi kita tu bersih atau tidak, ya, cantik atau tidak. Maka bersih qalbi, apa makna dia? Iman dia cantik, muraqabah qalbi dia ada, sinaran nur hati dia ada. Itu tuan nak tengok. Ya, bila tuan tengok cantik, masya Allah, dia reda dengan kita. Dan tidak ada kejayaan paling besar dalam dunia melainkan kita dapat reda Allah. Waridwanum minallahi akbar. Itu nas Quran. Reda dari Tuhan itu paling besar, ya, yang kita dapat dalam kehidupan kita. Maka di mana letak dia? Dalam mentaati perintah Tuhan. Maka di mana perintah paling besar? Tasfiyatul qalb, menyucikan akan qalbi kita. Ini dia. Ya. Jadi kalau kita basuh badan kita kan, kena ingat, badan aku ni orang nak tengok, baju aku orang nak tengok, yang dalam ni siapa tengok? Tuhan ni lagi besar. Batu ulama kata, sebarang pembasuhan yang kamu buat, kamu basuh baju kamu, kereta kamu, pinggan mangkuk kat dapur, sebarang pembasuhan, ingat yang dalam dah basuh belum? Yang dalam tu tempat tilik lagi besar, dah basuh belum? Kalau dah basuh, alhamdulillah. Ya. Ha. Kalau tidak basuh, maknanya tak adil. Kita basuh tempat Tuhan tengok, yang Tuhan punya tempat yang dia nak tengok, supaya kemas kita tidak memberikan tumpuan. Itu satu kezaliman kita dengan Tuhan. Jadi wajib kita sentiasa membersihkan dalam. Ya? Ha. Habis. Dan satu lagi, dan disucikan dia pula. Dan dihiasi. Takhliyah dan takhliyah. Penyucian dan perhiasan. Kita bangun pagi takkan berhias, melainkan kita suci dulu. Mandi dah siap, baru berhias. Itu kaedah dia. Itu zahir. Yang batin lebih lagi. Suci apa? Daripada segala kekotoran. Dengan apa suci? Sabun dia dua je dan penyental dia. Al-istighfar wa taubah. Ya, dengan istighfar dan taubah banyak kita sental dia. Sebab tuan-tuan kalau nak bangun malam ni kan, dan itu yang terbaik, itu yang kita nak, perjalanan Allah, nak tidur kan istighfar banyak. Cuci dia. Betul-betul istighfar, bukan dengan lisan, dengan kalbi betul, menyesal kesilapan kita, minta ampun dengan dia, niat ya Allah, ya, bangun kerah, bangun aku pukul apa, insyaAllah mudah lagi kan. Sebab bila kita istighfar, atai min azam, kamal azam balah, sabda Rasulullah SAW, orang bertobat dosa, solat tak ada bersih. Bila tak ada bersih, mana tekanan roh dia tadi, dia kan, inna sikala zunub yamna ila masyidah ta'atillah. Sebenarnya berat dosa itu dia tekan kalbi kita. Dia nak buat tapi berat. Tapi bila kita dah istighfar, dia dah jangan. Bila dia ingat tu yang mudah bangun kan. Itu rahsia ni. Sebab belum tidur kita istighfar 70 kali ke, 50 kali ke, 40 kali ke, 10 kali ke. Habis kajian sekali. Itu malah no. Kan? Istighfar tu betul. InsyaAllah. Dia ingat tak payah pakai jam loceng. Nak pakai jam loceng pun boleh ke kan. Tapi loceng di kalbi tu lagi besar. Kalau dia betul-betul Tuhan buka sekejap dia. Ya. Wala zina jahadu fina lana diandahum. Semula nak siapa bersungguh jalan ku, aku tunjukkan jalan. Kan? Maka disucikan dia dan dihiasi akan dia. Dan diharumkan dia pula spray dia, wangian apa? Wangian rohani itu. Supaya memandang Ar-Rab, ya, yang terlebih sebutannya atas cemar-cemar dan daki padanya dan kecelaan dan kebinasaan dan cedera. Lebih daripada itu kita nak menghadap Tuhan. Tetapi disia-siakan dan berlomor dengan beberapa kemaluan dan luat benda yang jijik dan jahat-jahat jikalau melihat makhluk atas seorang daripadanya. Nasaya dijauhkan. Mana kalau kalbi insan yang tak dibersihkan tadi, Tuhan pusing, dia orang nampak tuan-tuan, bau maksiat dia, bau kotor di dalam tu, tak ada orang nak kawan dengan kita. Itu maknanya. Tuhan tutup. Ya, Tuhan tutup daripada kita punya kesilapan orang tak tahu, sebab tu orang nak berkawan dengan kita. Kalau dia buka aja tuan, habis orang lain. Ya, nothing. Mana, nothing tu mana bau busuk maksiat tu kalau dibuka tak ada orang nak dekat dengan. Ya, tapi rahmat Tuhan, Tuhan tutup. Ya, kalau Tuhan buka, tak ada orang nak kawan dengan kita ni. Allah, Allah. Banyak kesilapan kita. Anak lah, orang lain, Allah, Allah.
Dan jahat-jahat dikala melihat makhluk atas seorang daripadanya, nasai dijauhkan ia, makhluk pencabut lagi ingat dan melepaskan mereka daripadanya, dan dia yang dihalau pun di sana lah, kata busuk sangat. Itu busuk zahir, ni busuk dalam lagi dahsyat. Sebab tu maknanya kita imbang dulu. Bila kita basuh yang zahir, jangan lupa yang lebih besar kita basuh ialah tempat tiliah Allah Ta'ala, ialah ruhani kita. Itu asal yang ke yang kedua. Kemudian asal yang ketiga, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.